Oke, selamat datang di channel Setiawan Cik. Kali ini saya akan perbaikin bongkar kampas rem karena udah tipis, dan kebetulan kemarin mobil ini mengalami kawat handrem, dia putus, jadi kawat handremnya lost atau udah nggak berfungsi. Nanti kita akan coba bongkar ini, ganti kampas rem sekalian, dan kita bisa melihat bagaimana cara mengganti kampas rem dan membuka tromol dari roda belakang ini, dan mungkin mengganti kawat belakang yang putus ini. Saksikan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, jadi ini ya, dari tuas handremnya dia los, jadi kemungkinan kawat dari sini dia udah lepas. Karena mungkin efek kampas rem juga mungkin sudah tipis, kita belum tahu. Nanti kita coba lihat, kita bongkar dari tromol belakangnya. Nanti kalau memang ini dia lepas, kita ganti baru, terus diperbaiki.